Pandangan dari syariat Islam tentang mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Merdeka, kita tidak didikte orang lagi. Dulu kita didikte, ditunjuk-tunjuk kiri oleh Belanda dan Jepang. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang. Hiroshima, Nagasaki dibom oleh Amerika, pontang-panting Jepang balik. Dan kita sekarang sudah merdeka. Masih ada bangsa yang belum merdeka. Palestina masih dijajah Israel, laknatullah alaihi. Uighur masih dijajah. Rohingya masih dijajah. Patani masih dijajah. Septa Melilia masih dijajah. Kita sudah merdeka. Bangsa Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bebas dari penjajah sudah, tapi kita perlu lebih hebat lagi, bebas mengatur hasil alam kita untuk kita, supaya anak-anak kita tidak lagi memikir ada anak yang bunuh diri karena tidak bayar SPP, malu diejek kawan-kawannya. Padahal mestinya pendidikan gratis, 20% sudah dialokasikan pemerintah. Ada orang yang mesti ngantri hanya untuk mencari pekerjaan sebagai driver transportasi online. Bukan hina pekerjaan ini, halal, baik, tapi tak layak dengan strata pendidikan mereka yang tinggi. Oleh sebab itu maka kita tak boleh merasa puas, tapi bukan ajang untuk caci mencaci, celah mencela. Ini tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan kita merdeka dari kebodohan, merdeka dari uang sekolah yang mahal, merdeka dari tidak ada kesempatan kerja, sehingga tahun ke depan menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengisi kemerdekaan itu, peringatan 17 Agustus itu dengan syukur pada Allah, karena kemerdekaan itu rahmat Allah. Ini sekarang banyak orang mensyukuri kemerdekaan. Laki dipakainya baju bininya, main bola pakai daster. Apa ini? Pejuang kita dulu pontang-panting mengusir Belanda, dia pontang-panting pakai baju bininya.